Indeks Kerawanan Pemilu Jawa Barat termasuk provinsi yang rawan pada penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Nah, seperti apa kerawanannya terkait dengan provinsi Jawa Barat dan apa antisipasi dari kepolisian, TNI, dan juga dari Bawaslu? Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu, Jawa Barat ada di posisi ketiga, paling rawan nasional setelah Papua, kemudian DIY, dan kemudian Jawa Barat. Apa sebenarnya yang membuat Jawa Barat ada di posisi yang cukup tinggi terkait kerawanan ini? Indeks kerawanan ini inisiatif dari Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia melakukan pemetaan potensi kerawanan yang terjadi dalam pemilu. Nah, ada 4 variabel sebagai varian penilaiannya adalah 1 kerawanan pada aspek sosial politik, pada aspek kerawanan penyelenggara pemilu yang jujur dan adil.